Nah, salah satu kuliner yang ada di Banyuwangi ini menggunakan cara yang sama, seperti pada proses pemindangan loh. Bukan bagian pengikatannya, tapi hasil perebusan pindangan dimanfaatkan sebagai bahan baku rujak elang, fams. Makanan khas pesisir Banyuwangi ini bisa didapat di Dusun Kerajaan Tembok Rejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kalau dari pusat kotanya sih bisa ditempuh kurang lebih 45 menit perjalanan. Masih banyak yang belum mengenal kuliner satu ini. Popularitasnya hanya sebatas lokalan saja, tapi rasanya nggak kalah nikmat sama kuliner yang sudah melegenda di sekitaran Banyuwangi loh. Seperti rujak lainnya, rujak elang terdiri dari potongan buah yang dicacah dan dicampur dengan kuah pindang ikan yang hangat. Biar lebih nikmat, biasanya dilengkapi dengan potongan tahu goreng, cingur sapi, dan kutil atau sebutan masyarakat sekitar dalam menyebutkan cireng. Walaupun bentuknya sederhana, jangan tanya soal rasa, fams. Cita rasanya sangat khas, pedas, asam, asin, segar, bisa didapatkan dari seporsi rujak elang. Dijamin, gak bisa berhenti ngunyah deh. Yang membuat istimewa sekaligus khas dari rujak elang adalah kuahnya, fams. Kuah rujak elang dibuat dari ikan tongkol, yang isi perutnya sudah dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ikan ini direbus kurang lebih 4 jam lamanya. Uniknya, kuahnya gak terasa amis loh, soalnya ikan tongkol yang digunakan merupakan ikan pilihan yang masih segar. Fams, biasanya rujak elang dibuat sangat pedas. Tenang, kalau yang gak suka pedas, cabenya bisa disesuaikan kok. Kemudian ditambahkan potongan timun, mangga, dan tahu. Untuk petis ikannya sendiri juga dipilih dengan kualitas terbaik. Sip, seger banget nih pastinya.